Resep rahasia umpan pengumpul ikan mas paling jitu. Memancing ikan mas memang terbilang cukup sulit. Selain umpan jitu, faktor keberuntungan juga berperan penting dalam hasil tangkapan. Ikan mas memang tergolong ikan yang susah dan sulit untuk dipancing. Berikut ini beberapa informasi yang kami sajikan di dalam video ini tentang resep rahasia umpan pengumpul ikan mas paling jitu yang susah makan tentunya. Selain menggunakan halco dan biang satu, ada satu lagi racikan pengumpul ikan mas yang manjur dan sangat ramah terhadap lingkungan. Bahan-bahan yang perlu teman-teman siapkan adalah 1 ons kroto, 4-5 sendok makan tepung ketan, atau bisa disesuaikan dengan banyaknya kroto, kemudian 5-8 tetes esen barakuda. Adapun cara pembuatannya adalah rendam kroto dengan air panas, kemudian tiriskan, kemudian siapkan wadah, kemudian masukkan kroto dan tepung ketan, aduk perlahan hingga kroto terlapisi tepung semuanya. Apabila ada gumpalan tepung, ayak dengan saringan kecil sampai gumpalan tersebut menjadi terpisah. Tambahkan 5-8 tetes esen barakuda, kemudian aduk hingga merata. Siapkan daun pisang, atau juga dapat menggunakan plastik kiloan. Kemudian masukkan adonan tersebut ke dalam daun pisang atau plastik kiloan, kemudian gulung dan kukus adonan. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah jangan mengukus terlalu lama. Mengukus dimasukkan agar kroto lengket dengan tepung atau adonan menjadi kenyal. Setelah dirasa cukup, angkat adonan, kemudian setelah itu didinginkan. Kemudian umpan ini dapat digunakan untuk memancing ikan mas. Trik menggunakan umpan ini adalah ambil segenggam umpan, lalu lempar ke tempat pemancingan teman-teman. Usahakan melempar hanya pada satu titik tertentu, dan usahakan jangan melempar umpan atau gumpalan umpan terlalu jauh, yang nanti akan malah merepotkan kita saat memancing. Oke, demikianlah pembahasan kali ini. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.